Adapun tema acara kita kali ini adalah sekilas negeri Parahyangan. Ya, memang kita usung tema tersebut mengingat di bulan Ramadan ini kami di bawah Sango Hotel Management sama-sama membuat tema buka puasa, membuat tema Ramadan dengan tema adalah Kampung Ramadan, ya, sehingga agar nyambung gitu ya, seiring dengan tema tersebut, makanya untuk ulang tahun kita dibuatkan tema sekilas negeri Parahyangan. Sesuai namanya tentu kita berkenalan dengan negeri Parahyangan, yang mana tentu negeri yang tidak jauh dari kita sekarang, yaitu negeri Sunda atau Jawa Barat, ya. Ya, banyak sekali tentunya dari sisi service gitu ya, Indonesian culture-nya benar-benar kita angkat, sehingga ya memang walaupun kita bintang 5 tetap aja tamu-tamu mostly dari Indonesia, ya, hampir 95% bahkan masih dikuasain oleh orang Indonesia, sehingga mereka lebih merasa nyaman dengan produk maupun juga pelayanan ala Indonesia, ya, mungkin terlihat dari makanan maupun keramah-tamahan daripada staffnya sendiri, seperti itu, ya. Jadi perubahan yang pertama adalah itu. Kedua, tentu banyak juga secara fisik kami juga sudah banyak melakukan beberapa perbaikan-perbaikan, ya, walaupun belum ekstrim banget gitu ya, namun sudah banyak yang bisa kita perbaiki, sehingga alhamdulillah juga komen-komen yang diberikan dari tamu lebih baik, lebih bersih, lebih rapi untuk sekarang ini. Ya, memang kalau ngelihat 2 tahun kemarin ketika pandemi, ya, Merlin ini dengan fasilitas yang ada, hotelnya besar, kamarnya juga besar. Paling kecil itu kamar kami adalah 42 meter persegi, ya. Jadi sangat besar. Satu keluarga juga bisa masuk di dalam satu kamar. Nah, kemudian juga kita memiliki kolam renang. Area kolam renang kami juga cukup besar. Ya, lengkap, ada gym, ada sauna, ada spa gitu ya, dan area kolam renang, bahkan kolam renangnya ada 2, indoor dan outdoor, termasuk juga ada buat anak-anak. Nah, inilah yang disukai oleh para tamu kita saat 2 tahun yang lalu ketika pandemi, mereka nggak bisa keluar kota, nggak bisa keluar negeri. Saat lebaran ini penuh, jangan tanya kalau lebaran 2 tahun kemarin, kami sebelum puasa pun juga okupansi sudah on handnya sudah tinggi. Nah, namun sekarang ini ya kami sebenarnya masih optimis dengan kondisi tersebut, ya, sehingga kami masih mengeluarkan paket yang sebenarnya tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu murah juga untuk ukuran kami. Baik, Pak, jadi untuk market sendiri ya, Mbak, ya, kalau untuk di Marine Park ini memang bisa dikatakan kita before Ramadan kemarin kita memang lebih di pemerintahan, Mbak, kita banyak juga untuk kegiatan meeting, rapat, mereka koordinasi dan juga di corporate, Mbak. Jadi selanjutnya baru di travel agent. Jadi memang Marine Park ini akan dia untuk ekspansi, Mbak, selain untuk wilayah DKI Jakarta, kita juga untuk region. Dan tadi seperti Pak Ado bilang, kita juga untuk seluruh Indonesia go internasional juga, seperti itu, Mbak, untuk market perluasannya. Untuk harga-harga promosi, sejak 1-2 tahun terakhir ini kita sudah centralize, kita punya promosi itu di dalam website. Jadi silakan sekali lagi kunjungi marineparkhotel.com. Di sana banyak promosi-promosi yang tidak ditemukan di tempat lain. Ini Merlin Park Hotel sedang berulang tahun yang ke-13. Jadi pertama kali saya juga datang ke sini kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ya, kami sudah banyak memberikan perubahan-perubahan. Jadi jika lo mungkin mengenal Merlin Park beberapa tahun lalu, untuk tahun ini dan ke depan mungkin sudah terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan. Ya, kami siap dengan para tamu kami dan tentunya dengan kondisi yang lebih baik. Adapun juga mengenai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sudah banyak sekali, khususnya juga untuk memperkenalkan diri kami Merlin Park Hotel di seluruh dunia, khususnya juga di
Jakarta dan Indonesia itu sendiri. Jujur memang kami masih belum dikenal di Indonesia, tetapi secara optimis insya Allah mudah-mudahan dengan tim yang ada sekarang, Merlin Park Hotel bisa hadir di seluruh bangsa Indonesia ini. Kami yakin setelah 13 tahun ini, kami bisa lebih dewasa lagi, lebih siap lagi menghadapi persaingan perhotelan yang ada. Dan tentu dengan penuh optimis, kami siap untuk menjadi hotel bintang 5 pilihan para tamu sekalian. Di dalam acara kali ini, memang kita bukan hanya celebrate untuk anniversary, tapi juga kami sengaja mengundang ke sini dengan beberapa hal, di samping ingin memberikan sebuah pertunjukan, bagi-bagi hadiah, juga apresiasi. Ya. Khusus di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, juga masyarakat Jakarta pada khususnya. Dan sekarang pun juga menghadapi Idul Fitri, kami juga senang sudah mengeluarkan paket-paket yang tentunya akan terjangkau oleh para tamu kita. Dan mungkin di sini ada tamu dari corporate, mungkin juga dari pemerintahan, mungkin juga dari travel agent online dan lain sebagainya. Ya tentu kita perkenalkan diri kembali bahwa Merlin Park Hotel merupakan partner kerja Anda yang tentu menjadikan salah satu pilihan terbaik. Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Saya berdiri di sini mewakili Master selaku Managing Director Sango Hotel Management yang akan memberikan ucapan Happy Anniversary Merlin Hotel Park ke-13. Semoga semakin maju dan terus berkembang. Sedikit memperkenalkan terkait Sango Hotel Management. Kami adalah bagian dari Sango Indonesia Company yang sudah established di Indonesia selama 50 tahun. SHM sendiri tadi sudah disampaikan oleh Pak Ado, Nabu Jin, mengambil alih manajemen Merlin Park Hotel dari tahun 2022 di bulan Januari. Proses kami melakukan takeover adalah rebranding, lalu memperbaiki sistem manajemen, pengelolaan operasional, strategi sales marketing, dan pengelolaan customer, serta melakukan pengelolaan human resource, perubahan company culture dan company value, lalu melakukan perubahan service culture yang menjadi soul of it. Langsung saja diberikan kepada Pak Ado dari
SRM kepada Marine Park Hotel. Boleh dikomunikasi. Marine Park Hotel yang sudah 13 tahun bersama-sama dengan kami. Wow, ini secara simbolis Bapak GM akan memberikan apresiasi kepada staff Marine Park Hotel yang sudah 13 tahun mengabdi di Marine Park Hotel. Kami undang Bapak Kusmoro. Sudah 13 tahun bersama-sama dengan Marine Park Hotel. Senyumnya sorinya sekali, happy birthday Pak Kusmoro. Bukan, happy birthday Marine Park Hotel. Oke. Sebelum turun lagi, boleh sama-sama kita abadikan momen ini, boleh seksi dokumentasi kita foto bersama. Thank you.